Cadangan meningkatkan had statutori hutang negara daripada 60 kepada 65% adalah wajar. Langkah tersebut akan menyediakan ruang fiskal tambahan yang diperlukan bagi mengukuhkan ekonomi domestik dan menjamin pemulihan yang lebih mampan. Meskipun berisiko meningkatkan sasaran defisit dasar fiskal yang diperluas akan memberi fleksibiliti perbelanjaan bagi melaksanakan pakej rangsangan dan program pemulihan ekonomi. Walaupun ada tekanan kepada perbelanjaan defisit negara, suntikan atau injection ini sangat perlu untuk memastikan kelangsungan ekonomi, terutama untuk menyelamatkan PKS yang merupakan nadi kepada ekonomi negara. Perbelanjaan isi rumah, pembelanjaan firma ini sangat penting untuk kelangsungan kestabilan sosioekonomi negara. Penganalisis ekonomi Profesor Madya Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid berpendapat had statutori hutang pada paras 65% masih mampu diuruskan dan tidak akan menjejaskan pertumbuhan ekonomi. Mengikut kajian Bank of International Settlement ataupun BIS, sekiranya saiz hutang kerajaan Malaysia melebihi 85% daripada nilai KDNK, maka barulah ia akan menjejaskan pertumbuhan ekonomi. Jadi tahap hutang negara masih lagi terkawal di bawah 85% dan baru dicadangkan oleh kerajaan untuk menaikkan kepada 65%.